Halo sobat DTK Channel, masih update seputar China Open 2023 dan berikut ini adalah untuk hasil semifinal China Open 2023 yang sudah selesai digelar hari ini, yaitu pada 9 September 2023. Berikut hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran DTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil semifinal China Open 2023 hari ini. Hasil pertandingan semifinal sektor ganda campuran, Seo Sung Jae Jae Yu Jung menang atas ganda campuran Malaysia Tan Kiang Meng Lai Pijing. Seo Sung Jae Jae Yu Jung di babak final akan menghadapi ganda campuran dari Prancis, Tom Kitchell Delvin Delru, yang berhasil kalahkan wakil Malaysia lainnya Chen Tak Si Toh Ewi lewat pertandingan 2 game juga 21-16 dan 21-13. Lanjut, untuk hasil semifinal China Open 2023 sektor ganda putri, Cheng Qing Chen Jia Yifan pastikan tiket ke babak final setelah menang atas ganda putri dari Jepang Nami Matsuyama Chiharushida lewat pertandingan 3 game 20-22, 21-15 dan 21-16. Cheng Qing Chen Jia Yifan di babak final akan menghadapi ganda putri Korea Baekhana Lee Sohae yang berhasil kalahkan wakil Jepang lainnya Rena Miura Ayako Sakuramoto lewat pertandingan 2 game 21-18 dan 21-14. Lanjut, untuk hasil semifinal China Open 2023 sektor tunggal putri, di mana An Sayong sukses lolos ke babak final setelah kalahkan Tai Zhu Ying dari China Taipei. An Sayong menang lewat pertandingan 2 game 21-18 dan 21-14. Di babak final, An Sayong akan menghadapi tunggal putri dari Jepang, Akane Yamaguchi, yang berhasil kalahkan wakil tuan rumah Chen Yufei lewat pertandingan 3 game 19-21, 21-15 dan 21-17. Selamat untuk Akane Yamaguchi lolos ke babak final. Dan yang terakhir yaitu hasil semifinal sesi yang kedua sektor tunggal putra, di mana satu-satunya wakil Indonesia Jonathan Christie harus menyerah di babak semifinal atas ranking 1 dunia Victor Axelsen. Jojo kalah lewat pertandingan 2 game langsung 21-17 dan 21-14. Dengan hasil ini, maka sudah tidak ada wakil Indonesia di babak final China Open 2023. Menurut teman-teman, bagaimanakah penampilan pemain-pemain Indonesia yang berlaga di China Open 2023? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar video ini. Dan berikut ini adalah untuk jadwal pertandingan selanjutnya di babak semifinal yang akan kembali berlangsung hari ini, di mana Si Yuki akan menghadapi Lu Guangzu head to head 6-1. Dilanjutkan pertandingan semifinal sektor ganda putra, wakil Jepang Takuro Hoki Yuko Kobayashi akan menghadapi Liang Wekeng Wang Sang. Dan di partai penutup yaitu sektor ganda putra, di mana Aaron Chia Soho Yik akan menghadapi pemain Korea Kang Min Hook Seo Seung Jae. Oke teman-teman, itulah untuk hasil semifinal China Open 2023 hari ini. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya dan juga dukungannya. Jangan lupa di subscribe saluran BTG Channel. Matur nuwun.